Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nasalli wa nasallimu ala rasulil karim. Amma ba'du. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjumpakan kita kembali dalam Risalah Hati. Satu perjalanan menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga usaha kita ini dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu usaha kebaikan. Pemirsa ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita ingin memaknai sebuah kegagalan. Makna daripada sebuah kegagalan, karena dalam kehidupan di dunia ini hamba Allah senantiasa dijumpai dengan satu keberhasilan, dan di balik itu ada juga kegagalan. Seperti apa seharusnya kita memaknai sebuah kegagalan? Insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita faham kepada perkara ini. Tidak selamanya ikhtiar selalu membuahkan hasil yang manis, namun tidak selamanya pula kegagalan menjadi akhir dari sebuah ikhtiar. Sebagai makhluk hidup yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dengan segala kelebihan dan kekurangan, setiap umat manusia diharuskan untuk berusaha dalam menjalani kehidupan, sebab tidak ada kenikmatan dunia yang tidak dihasilkan dari kerja keras. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum kecuali dari kaum itu sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap satu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Namun terkadang ada suatu keadaan di mana manusia tidak siap menghadapi kegagalan. Entah itu gagal dalam menghadapi permasalahan sehari-hari maupun gagal dalam meraup rezeki. Perasaan gagal tersebut tak jarang membuat seorang merasa usahanya berakhir sia-sia, kecewa, bahkan menyerah. Kegagalan pun menjadi momok yang menakutkan dan sering dihindari. Padahal tidak ada sebuah kesuksesan yang tidak berasal dari kegagalan. Salah dalam memaknai kegagalan hanya akan membuat seorang takut untuk mencoba berbagai hal. Padahal Islam selalu mengajarkan umatnya agar terus berusaha meskipun harus dihadapkan dengan kegagalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Tentunya dunia sebagai darul asbab yang menghendaki manusia untuk berikhtiar, untuk berusaha untuk mencapai satu keberhasilan. Namun di balik semua itu, dialah Allah Al-Mudabbir yang maha mengatur tentang sebuah keberhasilan ataupun kegagalan yang akan dialamatkan kepada hambanya. Maka pemirsa yang dimuliakan Allah SWT sebagai orang beriman kepada Allah dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, kita patut meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa segala ketetapan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang menentukan keberhasilan dan kegagalan satu usaha adalah Allah. Maka bagi dia orang yang beriman, tidak terpengaruh baginya apakah itu sebuah keberhasilan dalam hidupnya atau sebuah kegagalan dalam makna duniawi. Namun pencapaian baginya adalah keberhasilan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Di balik semua usahanya, goal bagi dirinya atau puncak daripada hasil yang diinginkannya bukanlah sebuah keberhasilan atau kegagalan daripada usahanya, namun keridhaan Allah ada dalam kehidupannya. Sebagaimana telah dijadikan sebuah contoh daripada Allah Subhanahu wa taala melalui kisah para sahabat, kisah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kisah terbaik yang dapat dijadikan ilmu dan pelajaran, jadikan cermin bagi umat selanjutnya, yaitu umat di akhir zaman kita sekarang ini. Sebagaimana diketahui bahwa perjuangan Rasulullah dan para sahabat sebagaimana dalam perang,
senantiasa tidak menemui keberhasilan terus-menerus. Namun ada kalanya seorang Nabiullah, seorang kekasih Allah menjumpai sebuah kegagalan dalam perang. Contohnya pada saat perang Uhud, di mana kaum muslimin ketika itu hendak mendapatkan sebuah kemenangan atau keberhasilan. Keberhasilan yang sedikit lagi dicapai berubah menjadi sebuah kegagalan dikarenakan satu peristiwa di mana ketika itu sekelompok sahabat yang ditugaskan sebagai seorang pemanah yang diberi amanah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak meninggalkan posisi mereka sampai kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikutnya, namun mereka turun untuk mengambil ghanimah sebagaimana kita sering mendengar kisah ini. Dan itulah yang menjadi asbab musuh ketika itu balik menyerang sehingga banyak di antara sahabat yang menjadi korban dan dikenallah sebagai sebuah perang yang menemui kegagalan. Namun apa hikmah dan makna di balik kegagalan dalam perang Uhud ketika itu? Dari setiap keberhasilan dan dari setiap kegagalan, kita meyakini bahwa ada campur tangan Allah di dalam kehidupan kita. Kegagalan adalah bagian dari ujian atau musibah. Itu sebabnya kegagalan dapat menjadi pengukur keimanan seseorang. Meski demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan ujian berat yang berada di luar kemampuan umat-umatnya. Oleh sebab itu, saat dihadapkan dengan kegagalan, seorang umat muslim sebaiknya tidak langsung menyalahkan keadaan ataupun menyalahkan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya, alangkah lebih baik jika seseorang yang menghadapi kegagalan berkaca dan melihat kesalahannya sebagai pembelajaran hidup di masa yang akan datang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 10. Wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Sungguh besar keutamaan tak terbatas yang menanti orang-orang yang sabar. Mereka yang sabar tidak akan senantiasa dibuat kecewa atau menyerah saat dihadapkan dengan kegagalan. Sebaliknya, mereka akan menjadikan sabar sebagai kunci untuk meraih kesuksesan, serta tidak akan lupa untuk selalu mengharapkan ridho Allah di dalam setiap usaha yang dijalankannya. Sebuah kegagalan di perang Uhud bukan lantas menjadi sesuatu yang buruk. Namun ketika hamba Allah dapat mengambil hikmah, ketika itu sahabat mendapat pelajaran iman yang terpenting. Manakala belum turun perintah daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu para sahabat mengambil inisiatif dengan pemikiran dan logika mereka sendiri bahwa yang di hadapan mereka adalah keberhasilan menurut mereka. Belum tentu itu sebuah keberhasilan menurut Allah dan Rasulnya. Pelajaran iman didapatkan oleh sahabat sehingga sahabat ketika itu bertambah iman yakin mereka kepada Allah dan Rasulnya. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian pula dengan kehidupan kita sehari-hari. Kadang kita menjumpai keberhasilan, kadang kita menjumpai kegagalan. Allah menghendaki dari setiap keberhasilan dan dari setiap kegagalan, kita meyakini bahwa ada campur tangan Allah di dalam kehidupan kita. Bahwa kita bukan seorang makhluk yang sempurna, yang dapat memberi satu ketetapan, ini harus berhasil atau ini akan menimbulkan kegagalan. Namun keberhasilan dan kegagalan ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menghendaki bahwa di dalam hati-hati kita ada keyakinan hanya kepada Allah. Ada iman hanya kepada Allah. Meyakini betul keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kekuasaannya. Inilah makna daripada kalimat iman, la ilaha illallah. Bahkan sebuah atau sehelai daun yang gugur daripada pohonnya, ini pun atas kehendak Allah. Bergesernya satu butir pasir di dasar lautan, ini pun atas kehendak Allah.
Begitupun sebuah kegagalan, sebuah keberhasilan. Kegagalan tidak lantas menjadi sesuatu yang buruk bagi kehidupan manusia, namun Allah pasti menyimpan hikmah di balik itu. Menyimpan kebaikan-kebaikan. Subhanallah, dialah zat yang terbebas daripada segala kesalahan, segala kekurangan. Apa yang telah ditetapkan Allah, itulah yang terbaik bagi hambanya. Bagi hamba-hamba yang dicintai. Pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, semoga kita pun demikian. Dapat mengambil hikmah daripada setiap kegagalan yang mungkin kita jumpai dalam kehidupan kita. Sehingga menambah ketebalan iman dan yakin kita kepada Allah. Bahwa sesungguhnya keberhasilan dan kegagalan hanyalah ada di tangan Allah SWT. Manusia dia hanya bisa berusaha mencari asbab daripada usahanya. Menetapkan keyakinan hanya kepada Allah dan bertawakal hanya kepada Allah. Disitulah kita akan mendapat pelajaran. Mendapat keriduan Allah SWT adalah satu perkara yang jauh lebih penting daripada segala hal. Maka pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, jangan terpuruk kepada satu kegagalan. Pasti dan pasti Allah menyimpan sebuah hikmah dari sebuah kegagalan yang mungkin kita jumpai. Kita manusia hanya bisa berusaha dan meluruskan niat kita dengan apa saja yang kita usahakan semata-mata untuk mencari keridhaan Allah. Semata-mata agar Allah mencintai kita, Allah ridho kepada apa yang kita lakukan. Kegagalan ataupun keberhasilan hanyalah sebuah judul dari perjalanan kehidupan. Namun, keridhaan Allah lah yang menjadi target kita. Memaknai kegagalan sebagai penghambat hanya akan membuat seorang umat muslim melupakan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala telah limpahkan. Oleh sebab itu, seorang umat muslim yang tengah menghadapi kegagalan tidak boleh berlarut-larut di dalam kesedihan. Namun sebaliknya, segeralah bangkit dan memaknai kegagalan sebagai ujian yang didatangkan Allah Subhanahu wa taala sebagai alat untuk melihat kelemahan diri. Kegagalan juga tak jarang membuat seorang sering berprasangka buruk. Sifat ini muncul akibat rasa tidak percaya diri baik kepada sesama umat manusia maupun terhadap Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka yang selalu berprasangka buruk akan sangat sulit melihat harapan dan kebaikan akan suatu hal. Sifat ini tidak akan memperbaiki suatu kegagalan, namun sebaliknya hanya akan membuat seseorang semakin terpuruk dan tidak bangkit dari kegagalan. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalah arti sebuah keberhasilan apabila dalam sebuah keberhasilan itu Allah tidak ridha kepada kita? Dan apalah arti sebuah kegagalan apabila dalam sebuah kegagalan itu ada ridha Allah di dalamnya? Kegagalan dan keberhasilan menurut kita tidaklah penting. Namun keberhasilan ada di tangan Allah. Keberhasilan yang ada di sisi Allah, kesuksesan yang ada di sisi Allah, yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya, itulah yang menjadi target kehidupan kita. Selama kita berjalan di jalan yang diridha Allah, atas perintah Allah, atas contoh sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah, kegagalan ataupun keberhasilan hanyalah sebuah judul dari perjalanan kehidupan. Namun, keridhaan Allah lah yang menjadi target kita. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam bishawab. Segala kebenaran ada di sisi Allah. Kita hanya bisa berusaha, berikhtiar dengan sebaik-baiknya melalui bimbingan guru-guru kita, para alim ulama kita. Kita terus berusaha, berikhtiar untuk senantiasa mencapai keridhaan Allah. Selebihnya kita menyerahkan kepada Allah dengan mengangkat kedua tangan kita, berdoa, tawajuh kepada Allah SWT meminta yang terbaik untuk kehidupan kita. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdai fi ni'maika fi mazidah ya Rabbana wa lakal hamdu kaman bagi li zalali wajikal karim wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya hayyu qayyum ya arhamar rahimin. Ya hayyu qayyum ghafurur rahim.
Ya Allah, ampunilah diri kami, Ya Allah. Ampunilah diri kami, Ya Allah. Apabila selama ini kami banyak mengeluh dalam kehidupan kami, ketika kami menjumpai kegagalan dalam kehidupan dan usaha kami, Ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Ampunilah kami apabila kami menjadi hamba-hambamu yang tidak bersyukur, Ya Allah. Hamba-hambamu yang menolak ketetapan darimu, Ya Allah. Hamba-hambamu yang tidak meyakini ketetapanmu, Ya Allah. Ampunilah diri kami, Ya Allah. Beri kami hidayah, Ya Allah. Fahamkan kami kepada kehidupan ini. Fahamkan kami kepada agama ini. Ya Allah, tetapkanlah hati kami kepada keridhaan dan ketaatan kepadamu, Ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, hidupkan kami dalam agamamu dan keridhaanmu, Ya Allah. Matikan kami dalam agama, amal agamamu dan keridhaanmu, Ya Rab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga pembicaraan singkat ini dapat memberi kesan dan manfaat khususnya bagi yang berbicara. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala fahamkan kita. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.